Kelas 7 kurikulum Merdeka, kita masuk halaman 48, yaitu tabel ketiga, ya, bagian C. Apa itu? Perhatikan struktur dari sebuah deskriptif teks di bawah ini tentang SIMADE yang disampaikan pada sesi keempat. Sesi 4 ya. Ini tabel 13. Ini struktur dari teks tentang SIMADE tadi yang berisi tentang identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi adalah orientasi umum dari topik. Topik, maksud topik di sini adalah topik yang ingin disampaikan pada teks. Apa topik yang orientasi umumnya? Yaitu topiknya adalah tentang SIMADE yang merupakan temannya si Galang. SIMADE ini berumur 14 tahun. Nah, kemudian selain identifikasi, strukturnya ada yang namanya deskripsi atau penjelasan. Ada yang beberapa hal yang dijelaskan di sini. Yang fitur pertama itu adalah ciri-ciri kepribadiannya. Apa-apa saja pribadi SIMADE, dia itu sangat bersahabat, ya, dan dia itu juga memiliki banyak teman. Itu ciri personal SIMADE itu seperti itu. Kemudian ciri fisiknya lagi. Apa saja ciri fisiknya? Di sini ada dua. Yang pertama, yang ciri fisiknya ini terbagi atas dua, ya. Yang pertama, yang melekat di kepalanya menjadi ciri khas dari SIMADE. Apa itu? Dia rambutnya pendek dan hitam. Itu yang pertama untuk bagian khusus di kepalanya, bagian atas, ya, atas fisik. Dan dia juga selalu menggunakan topi kemanapun dia pergi. Itu ciri fisiknya, ciri-ciri SIMADE. Kemudian ada lagi ciri fisik yang lain. SIMADE itu spesial. Dia menggunakan sebuah kaki palsu dan terkadang menggunakan kursi roda. Itu ciri yang kedua. Nah, kemudian fitur yang ketiga, yang keempat, itu aktivitas keseharian dari SIMADE. Apa-apa saja aktivitas kesehariannya? Dia suka bermain bola basket. Dia bermain untuk tim basket, bola basket yang bernama Kalimantan Wheelchair Basketball. Kemudian, apalagi aktivitas kesehariannya, ke aktivitas reguler yang dia lakukan sehari-hari, dia berlatih bola basket satu kali seminggu tiap hari Sabtu. Nah, itu dia. Lantas, terakhir ada komennya. Komennya adalah teman-temannya sangat bangga akan dia, akan SIMADE. Ya, bersama-sama mereka membuat sebuah tim bola basket yang sangat bagus. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.